Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetean Revipi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk melakukan combo lagi, teman-teman ya. Dan di sini aku bakalan coba untuk menggunakan combo Thermal Launcher dan Status Beam, cuy. Jadi aku saranin pada kalian semua, kalau energi kalian itu tinggi, ya kalian jangan pakai Thermal Launcher yang 2. Tapi aku saranin pada kalian semua, kalian itu pakai Thermal Launcher yang lebih tinggi, yaitu Thermal Launcher 6. Itu energinya butuh 22, cuy. Karena berhubung aku masih kurang, jadi aku akalin dengan Thermal Launcher yang paling rendah, yaitu Thermal Launcher 2. Dan aku saranin lagi, kalian harus singkatkan bintang lebih tinggi lagi biar terasa lebih sakit lagi, coy. Oke, kita bakalan coba aja menggunakan dua combo ini dan langsung aja kita let's go. A few moments later. Aduh. Enggak berani mereka, cuy, sama kita. Siapaan semua, coy. Ini sakitnya nyeri banget dah. Asli combo ini sering banget digunakan sama orang, cuy, ya. Oke, kita harus extra hati lagi. Kita bakalan balik dulu, kita incar dari jarak jauh. Enak banget, gitu ya kan. Udah masuk. Apalagi pakai kill shot, lebih terasa lagi, cuy. Mau ngapain lu? Mau ngapain? Belum selesai deh rasanya tuh. Nangis mereka semua, cuy. Balik dulu, cuy. Kita ekstra sabar banget gitu ya kan. Nunggu dulu gitu. Biar pulih dulu, baru langsung gaskan gitu, cuy. Ya kalau pakai Thermal Launcher yang lebih tinggi lagi, otomatis bakal lebih damage-nya terasa lagi, cuy, ya. Oh no. Musuh udah mulai dekat. Apa yang terjadi? Sini kalian semua. Oke. Sebenarnya aku mau pakai Painter ya, tapi berhubung Painter aku belum kutingkatkan, jadi ya aku pakai ini aja lah ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau aku tinggal ke bintang 4, energi aku ya sekitar 20-an, sebenarnya bisa aku pakai. Udah level 7 juga Painternya, jadi bisa ditingkatkan. Ya nggak usah dulu, karena ini pun bisa dipakai, udah pakai ini aja dulu ya. Masih beda kalau kita udah di energi 20, kita bisa pakai yang lebih mantap lagi lancenya gitu. Bisa lebih tinggi lagi, bakal lebih sakit lagi yang pastinya. Sabar dulu, kita bantai musuhnya. Nah, kan rame patut ya. Oke, nice. Ngapain cuy, ngapain? Atau kill shot kita bisa ngulti ya kan, langsung nabrak aja gitu. Terus kita lagi sih kali, nice. Tak bisa lo hantem aku gitu ya. Aku ini super OP banget kalau sudah menggunakan dua combo ini, cuy, ya. Mana kalian semua? Ada, mantap. Rasa banget. Nice banget, kita berhasil gitu, cuy, ya. Walaupun aku main di HP, tapi tetap OP juga ya kan. Kualitas tetap terjaga, teman-teman ya.
Oke guys, langsung aja kita let's go lagi untuk bante-bante lagi para musuhnya coy. Waduh, dia jempol mama seperti ini enak sih kalau mama kecil gini coy ya. Untuk kita gaskin-gaskin enak banget sih. Mati kok, gak ada obat gue buat kok ya. Turun kok, turun kok, mana bisa lo? Sakit, mama, 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 mama. Cuma kurang sakitnya ini termalanci aja sih ya, karena misi 2 ya. Kalau termalanci udah tinggi itu bakal lebih sakit ya. Pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan kapasitas energi kalian. Kalau energi kalian udah tinggi ya, kalian pakai yang lebih tinggi lagi energinya, itu bakal lebih terasa lebih mantap lagi ya. Oh, thermal launch aku nggak bisa kupakai kalau misalnya energi aku masih 20 ya. Iya betul, nggak bisa, berarti pentar aku harus bintang 5 baru bisa. Sorry banget tadi yang aku ucapkan beranggapannya kalau misalnya pentar aku udah naik bintang 4 sudah bisa, ternyata energi masih 20, kurang cukup juga sih. Aku mau ngapain coba, aku tanya ngapain ya. Alah, lemah banget dah. Mana lagi kalian semua. Sini kalian semua, aku ini kalian semua. Oke, nice banget kawanku cuy ya. Terbantu banget kalau kayak gini main dapat tim yang ngepas banget cuy. Tapi kalau dapat tim yang nggak pas, waduh, bakalan susah banget kita main gitu cuy. Wah, RS-nya pakai thermal lance cuy. Gini juga ya, pakai thermal lance ya. Soal aku belum pernah coba juga sih. Oh, ini combo dia pakai cuy sama kayak kita cuy. Oke, nice. Nabrak ulti. Waduh, damage-nya terasa banget ya. Asli. Awas banget nih, ada zipper. Kita harus ekstra tinggi banget sih yang pastinya. Kita bakalan sembunyi dulu. Mati kalian semua. Hah? Mana bisa kalian lawan Yutian RVP kan? Akan? Aduh. Kualatnya aku. Mati aku. Sabar dulu. Oke. Oke, nice, kita berhasil cuy. Dan ini rekomendasi banget buat kalian semua kalau ingin mencoba combo ini. Oke, jika kalian suka dengan konten ini seperti biasa, langsung aja like. Kalau gak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang terus maju, langsung aja subscribe. Kalau gak jangan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum, bye.